Saudara, setelah 10 jam pemeriksaan, KPK akhirnya menahan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus akan ditahan selama 20 hari ke depan. Hari ini KPK memeriksa Idrus Marham sebagai tersangka. Setelah 10 jam pemeriksaan, KPK menahan Idrus Marham di rutan KPK, cabang KPK. Kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda, mengatakan pemeriksaan Idrus hari ini sebagai saksi terkait pertemuan Idrus dengan tersangka Eni dan Yohanes Koco. Namun Samsul Huda membantah bahwa Idrus menerima uang dari Eni ataupun Yohanes Koco. Saya katakan begini, KPK tidak mungkin mengambil langkah yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada. Ya, itu yang saya selalu sampaikan. Dan jangan begini, KPK punya logika hukum. Jangan kita melihat dalam logika kita sendiri. Kita harus juga melihat dalam logika hukum. Jadi ini tidak ada masalah semua ya. Sampai menyeret Pak Idrus gitu loh Pak. Tidak ada, janji itu sampai tadi tidak ada. Tidak ada jadi janji yang diterima oleh Bang Idrus. Kalau okay, Pak, ya? Kalau Bu Eni suka melaporkan penerimaan dari Pak Konco kepada Pak Idrus, benar nggak Pak itu? Kalau laporan secara spesifik nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Ada, misalkan, saya dapat uang dari Pak Konco misalkan. Nggak ada.